Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Dan berikut merupakan beberapa saham yang termasuk dalam kategori saham syariah di tahun 2023. Pemirsa, ada dua jenis pasar syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 garis miring POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 garis miring POJK.04/2015. Daftar indeks saham syariah di Indonesia, saat ini di pasar modal Indonesia terdapat 5 indeks saham syariah, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, Jakarta Islamic Index atau JII, Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70, IDX Max BUMN 17, dan IDX Syariah Growth atau IDX Syagro. Kelima indeks saham syariah tersebut mencerminkan pergerakan harga saham-saham syariah yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Pemilihan tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan daftar efek syariah sebagai acuan dalam menyeleksi saham-saham tersebut. Berikut merupakan beberapa saham yang termasuk ke dalam kategori saham syariah di tahun 2023 berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Tim Liputan, IDX Channel.